Pendidikan sih mungkin si Amel, si Amel mah resep cabe kieu, ada pendidikan mah, oke kerbau. Buat genep. Dua salapan. Tilu dua. Tilu opat. Tilu genep. Opat dua. Opat genep. Opat dua. Opat opat. Opat opat. Lima opat. Lima opat genep salapan. Genep salapan yang tujuh setengah. Genep salapan yang tujuh setengah. Genep salapan yang tujuh setengah. 755. Kamari itu. Bucing itu tuh. 755. Yes. 785. Hai. Ayo ditan kene teh eta oke. Hai. Hai. 80. Kok tidurnya gitu, Kai? Itu tanda eta tah awahan ieu mah. Gerai sudah. Alah ini gue ini apa si Amoy gitu si Amoy gitu. Arek, saya sama udah mau diganggu. Kai Kai kok tidurnya gitu sih. Bangun, bangun. Tak lanjut kemana-mana. Bikang jalu. Sakai 2500 pulangan nanti. Oh. Karena masa kok belum. Oh. Karena bawang belum tembus. Iya, ayo tuh mau gede sedap. Dah jadi nyerti panggusur kan tinggi sana. Sang ini kok. Gula malah kepulang anjing tadi sangat kan nadus nadus. Cara itu berat. Ada mau beli kupat. Cucuk si bapak teh. Temahi cina 50 siki mah mau ya nih. Tapi mau mau. Boleh 10 siki. Yang mau ya api yang pilih dulu. Sekarang. Kita pegen tadi nama si mama. Sorry yang merekunan. Kok tidurnya gitu sih? Kok tidurnya gaya banget? Jadi gitu-gitu genya. Tuh juga pai. Tuh. Duka apalagi kah yang akan ditebar matahari pagi ini antara bunga melati dan tanah merah sehamparan sunyi berkilau tersepuh air mata seketika rerumputan sujud pada keheningan di kedalaman dada. Di lubuk pikiran dan rasa, bayang-bayang kenangan penuh berkelelak. Di ruang ini, ruang berkabut biru, bermatahari biru, engkau menatap bisu derai air mataku. Esok pagi, takkan ada lagi desan napasmu yang akan kudengar. Yang ku dengar hanyalah kicau burung yang bernyanyi mengantarkan kau pulang ke pangkuannya.